Apa bedanya KPI dan balance scorecard? Selamat datang di Buku Pintar Bisnis oleh Daniel Saputro. Di sini Anda bisa bertanya, kami menjawab. Silakan ikuti petunjuk di bawah ini. Semoga bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah mengerti bahwa KPI, singkatan dari Key Performance Indicator, berguna agar tujuan perusahaan, misalnya increase customers acquisition, dapat tercapai. KPI-nya contoh, customer growth rate, customer retention rate, sampai overall cost per acquisition. Jadi, KPI adalah suatu performance measurement, alat ukur kinerja yang paling gampang dipahami. Sedangkan kalau balance scorecard singkatan yang ditemukan oleh Kaplan dan Norton, KPI-nya juga ada sebenarnya. KPI-nya terdiri dari dua bagian, measures dan target. Ini adalah bagian KPI. Cuma bedanya, selain ada KPI, di balance scorecard ada juga dua komponen lain. Apa saja? Yang pertama adalah strategic objective, atau sering juga disebut sebagai strategy map. Kedua adalah project notes, atau juga sering disebut sebagai activity plan atau action plan. Jadi, kalau kita bicara balance scorecard, sebenarnya lebih lengkap dibanding dengan KPI. Kenapa? Ada KPI-nya, ada strategy map-nya, dan ada project notes-nya. Jadi, 3-in-1. Semoga bermanfaat. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Semoga kegiatan ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat bagi semua. Sampai bertemu di topik lainnya. Bersama dengan saya, Daniel Saputro.